kejadian adalah si korban ini adalah salah satu santri di pondok di Sarang. Kemudian tersangka ini adalah petugas keamanan pondok. Maka mengumpulkan beberapa santri dan diperintahkan untuk membawa handphone dan palu. Ya, tujuannya untuk mengingatkan bahwa diingatkan untuk main handphone ada waktunya, ada ketentuannya. Nah, makanya tapi si korban tidak terima dan akhirnya mereka bertengkar.